Buntut dari adanya latihan militer tempur yang dilakukan China di sekitaran Taiwan membuat Amerika Serikat juga bersiap ambil tindakan. Negara dikuasa itu bahkan menyatakan siap berperang dengan China jika saja terjadi penyerangan terhadap Taiwan. Beberapa hari terakhir, China mengirimkan jet tempur dan kapal perang yang melakukan simulasi serangan ke Taiwan. Usai pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Ronald Reagan Presidential Library, California dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy pada Rabu 5 April kemarin. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat Michael McCaul, dikutip dari RT.com, mengungkap Washington akan menempatkan sepatu put di Taiwan jika Beijing menduduki pulau itu. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat menandaskan jika China menginvasi Taiwan, pasti akan ada perundingan oleh Kongres dan rakyat Amerika, dikutip dari Fox News pada Jumat kemarin. Ia menuturkan jika rakyat Amerika mendukung ini, Kongres akan mengikuti. Meski begitu, McCaul bersikeras bahwa konflik selalu merupakan pilihan terakhir. Ia menggambarkan kunjungan delegasi Amerika Serikat sebagai cara untuk mencegah China. Anggota DPR daerah pilihan Texas itu menyatakan tindakan China yang nekat menginvasi Taiwan justru mengundang agresi dan perang. Sebagaimana diketahui, hubungan Amerika Serikat-Tiongkok sebelumnya tegang oleh kunjungan delegasi Amerika ke Taiwan. Amerika menikmati hubungan informal dengan Taiwan dan memasoknya dengan senjata. Di sisi lain, China menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya. Beijing telah berulang kali menentang kontak Taiwan dengan Amerika Serikat. Sabtu kemarin, militer China mengumumkan peluncuran latihan 3 hari di Selat Taiwan. Latihan perang China melibatkan pengiriman pesawat, kapal, dan personel ke wilayah maritim dan ruang udara di keempat sisi Taiwan. Sebuah laporan dari CCTV mengatakan latihan telah mensimulasikan serangan presisi bersama terhadap sasaran utama di pulau Taiwan dan perairan sekitarnya. Angkatan udara juga mengerahkan puluhan pesawat untuk terbang ke wilayah udara target, dan pasukan darat telah melakukan latihan untuk serangan presisi multi-target.